Ini saya sesuai urutan aja. Ya. Tenang Mas Andre, nunggu selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6, saya hormati Saudara Direktur Utama PT Garuda, Pak Irfan, bersama seluruh para direksi dan para pejabat di lingkungan Garuda Indonesia. Pertama tentu, saya juga harus memberikan apresiasi atas keberhasilan dari mulai tahapan PKPU, kemudian restrukturisasi, dan sekarang sudah mulai tumtum berkat kemampuan Profesor Pastio. Saya lihat kalau Pak Pras makin kurus berarti rugi. Nah, Pak Pras semakin gemuk, ah untung. Sudah terus lanjutkan, Pak. Jadi ini memang karena keberhasilan dan tekad kita bersama. Kita tahu awalnya sebetulnya kan Garuda itu dua pilihan. Apakah dilanjutkan atau dibubarkan pada waktu itu. Bahkan dibicarakan opsi untuk bisa membangun maskapai baru sebagai maskapai milik negara. Namun hari ini saya kira kita membuktikan bahwa keinginan dan tekad kita bersama bisa menuai hasil yang baik dan tentu ini kita harus berikan apresiasi. Dan apresiasi terkhusus saya kira ketika dinobatkan sebagai maskapai penerbangan paling tepat waktu sedunia. Meskipun baru 40 pesawat gitu ya. Mudah-mudahan justru dengan cara ini ada hikmahnya, semakin bertambah juga terus manajerial bisa menjaga itu menjadi salah satu cara dan mekanisme tata cara untuk menjaga tetap bisa nomor satu sedunia. Ini kan menumbuhkan as, menumbuhkan kepercayaan, menumbuhkan kepercayaan publik dan investor. Yang ke depan barangkali mudah-mudahan ini akan meningkatkan kemampuan performance korporasi dan pada akhirnya nanti akan menjadi minat dan selanjutnya saham Garuda akan bisa terbang bersama dengan Garuda gitu. Ada beberapa pertanyaan yang saya kira ini perlu dijelaskan secara sederhana, simpel dan mudah dipahami. Pertama, kalau berbicara persoalan keinginan Garuda kembali sehat, beroperasi, untung, dan bahkan terus berkembang ke depan. Untuk khusus Garuda jangan salah, dulu kami Komisi 6 dipimpin Pak Haikal, benchmark kami ke Turkish Airline. Karena di era pandemik pada waktu itu Turkish masih untung gitu ya. Nah, oleh karenanya kita benchmark ke sana dan akhirnya itu menjadi bahan kita untuk membahas tentang keberlanjutan PKPU pada waktu itu. Nah, apa yang harus dijelaskan pertama terkait dengan kemampuan Garuda untuk berkembang. Tahapannya seperti apa ini? Dulu kan sebetulnya keinginan Pak Irfan 2023 ini sudah bisa 77 pesawat. Dulu inginnya. Ya, tentu juga tidak bisa dipaksakan ya, karena ini kan sangat tergantung dengan situasi korporasi. Tetapi apa yang menyebabkan kemudian jumlah pesawat yang sampai saat ini masih sekitar di 40-an. Dulu kan turunnya sampai ke 37 kalau nggak salah. Kemudian sekarang ditambah lagi sedikit. Nah, kenapa kemudian tidak tercapai dan apa persoalan utamanya? Ya siapa tahu, oh kami butuh suntikan lagi dan lain sebagainya kan saya kira bisa menjadi pembicaraan menarik gitu ya. Yang kedua, yang harus diumumkan kepada publik secara sederhana dan mudah dimengerti, itu terkait dengan hasil PKPU yang kemudian mereduksi 50% hutang jangka pendek ataupun komitmen jangka panjang. SAK72 yang kemudian dipangkas, menurunkan sewa pesawat yang pada akhirnya menghasilkan keuntungan. Ini kan menghasilkan keuntungan banyak versi gitu. Ini keuntungan buku, keuntungan tes, keuntungan yang menghasilkan tantiem bagi para direksi,
atau keuntungan bagi korporasi, keuntungan yang bebannya berkurang. Nah, keuntungan imajiner. Ini harus nggak apa-apa ke publik diterangkan. Yang penting bahwa kemampuan korporasi ke depan karena beban berkurang sebesar ini sehingga bisa dijalankan dan bisa melakukan lompatan-lompatan ke depannya. Tiga, dua itu ya. Yang ketiga yang harus dijelaskan kembali kepada publik terkait dengan tidak pernah ada pemberhentian, tidak pernah ada pemecatan karyawan atau pegawai Garuda. Yang ada adalah penawaran untuk pensiun dini. Ya, itu biasa memang di korporasi biasa. Saya dulu pernah bekerja di korporasi besar kelas dunia. Ya, biasa kalau memang terlalu over pegawai ya ditawarkan paket. Siapa yang mau ngambil paket gitu. Gitu. Kalau nggak ngambil paket, ke depan hak-haknya semakin berkurang karena ada efisiensi korporasi itu biasa gitu ya. Tapi kan ini harus secara sederhana diterangkan. Nah, dan tadi dikatakan bahwa ada pemindahan-pemindahan akibat dari CRG dan apa namanya satu lagi ATR, ATR BPN, ATR itu kementerian kali itu. Dan ATR, CRG dan ATR memang di stop sehingga fokus kepada Boeing dan Airbus. Nah, maksud saya, kalau semua yang rute-rute jangka pendek dan yang kecil ditinggalkan, apakah memang tidak memberikan prospek usaha di penerbangan-penerbangan domestik jangka jarak pendek gitu dan kecil? Padahal semestinya kalau masih dianggap untung dan mungkin saja bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah, kan banyak bandara-bandara yang kecil ini. Segmentasinya takut hilang menurut saya. Karena Garuda membina terhadap rute-rute yang rute-rute apa namanya itu, rute-rute yang mengawali rute kosong gitu menjadi ada. Dan bahkan pada sisi lain bandaranya dibangun yang sekarang banyak sekali menjadi monumen-monumen kekosongan gitu ya. Artinya tidak ada penumpangnya. Dan bahkan menjadi kerugian di sisi lain. Angkasa Pura misalkan menjadi rugi saat ini. Karena memang bukan masalah tidak ada penumpang, ya pesawatnya tidak ada. Gitu. Pesawatnya tidak ada, akhirnya tidak ada orang yang diangkut, dan tidak ada orang yang datang untuk diangkut. Sehingga juga bandaranya akhirnya pindah kerugiannya bukan hanya di Garuda, tetapi pindah kepada bandara. Angkasa Pura itu kan, Semarang, Solo, Yogyakarta, itu kan rugi semua. Gitu. Nah, akibat tidak ada itu, gitu ya. Kalau mungkin penerbangannya lebih banyak, orang visit ke situ akan lebih banyak, gitu. Yang keempat, justru pada kesempatan Garuda memaparkan presentasinya terkait dengan Garuda Indonesia Airways, menurut saya juga kesempatan untuk memaparkan anak perusahaannya, karena ini kan terkait, gitu. Bukan hanya terkonsolidasi sebetulnya, kan terkait. Citilink misalkan, Citilink sangat terkait dengan Garuda. Pada waktu Garuda kredibilitasnya menurun, pas daripada investor menurun, dari lesornya menurun, juga berimbas terhadap Citilink gitu. Ini menurut saya juga harus diberikan gambaran, dan kalau Garuda memiliki core bisnisnya di penerbangan, justru kita ingin tahu juga yang bisnis-bisnis lainnya apa yang bisa mendukung terhadap tetap dapat mendukung terhadap keberlangsungan Garuda ke depan gitu. Jadi ini juga harus diterangkan kepada publik. Selanjutnya juga kerjasama dengan Etihad ya, pendaratan pertama di Bali misalkan Etihad sempat viral gitu ya. Jangan-jangan saya berpikir rute-rute Emirates ya. Jangan-jangan rute-rute yang potensial yang dulu menjadi market Garuda karena kerjasama kemudian diambil oleh maskapai yang sudah sangat settle gitu. Maskapai-maskapai kelas dunia yang kuat
Itu sehingga Garuda juga kehilangan mangsa pasarnya. Yang terakhir, ini juga harus terangkan, dulu kalau nggak salah, Pak Irfan menyampaikan, bagi vendor-vendor yang selama ini stuck, belum dibayar, maka akan dibayarkan untuk yang kelas 250 juta ke bawah. Progresnya seperti apa? Ya, progresnya seperti apa? Ini juga harus disampaikan kepada publik. Dan kedepannya seperti apa? Apakah sudah naik kelasnya? Karena sekarang sudah ada keuntungan 3,7 juta laba. Oh, miliar itu. Oh, bukan juta itu. Saya kira US dollar, Pak. Makanya, oh, ya, sudah itu miliar ya, bukan ya, miliar. 50 juta, 50 miliar. 50 triliun, oh, setelah dirupiahkan menjadi 57 triliun dari 3,7 miliar. Oke. Okay. Ya. Ya, itu ngeri gue ya. Pak Irfan bisa dikloning nggak ya? Ada kasus. Nah, makanya itu korelasi antara pendapatan, apalagi EBITDA-nya berkali-kali tadi saya lihat, semakin tinggi semakin meningkat. Padahal pesawatnya hanya 40-an gitu ya. Nah, korelasi terhadap pembayaran ini mohon juga dijelaskan di sini Pak Irfan ya, karena ini itu sebenarnya para vendor-vendor ini rasa-rasanya sedang menyimak di YouTube sedang menyimak statementnya apa nih Pak Irfan. Nah, besok MBS-nya muncul semua. Nah, yang terakhir sekali, setujulah kalau Pak Irfan nanti coba setelah Garuda ngurusin rekin gitu. Rekin sama ini. Untung. Utangnya lebih kecil, Pak Irfan. Karya. Sama karya-karya ya. Karya-karya. Jadi, rekin tuh was kita, boleh itu. Was kita dan Ujaya Karya di kami. Saya kira itu yang mohon penjelasan dan mudah-mudahan Pak Irfan, kita berdoa ya, selain memberikan dukungan secara real di rapat-rapat dan pengambilan keputusan di komisi bersama dengan pimpinan, saya kira ke depan mudah-mudahan terus meningkat dan jangan lupa layani yang kelas-kelas rute pendek, yang ini juga pangsa pasar yang tidak boleh ditinggalkan dan saya kira bisa kerjasama dengan pemerintah daerah, mulai digagas lah. Bahwa Garuda bekerja sama dengan pemerintah daerah itu digagas supaya bisa melayani rute-rute yang pendek, apalagi tadi saya dengar berita air service akan juga digabung dengan Citilink kalau memungkinkan. Nggak laku kalau itu. Kalau Jakarta Cirebon nggak laku. Tapi kalau Jakarta Semarang, Jakarta Jogja mungkin ditambah pesawat yang Garuda dengan membuat unit usaha baru lah. Mungkin tidak bisa diintegrasikan kepada yang sedang dikelola besar, dibuat anak perusahaan baru mungkin akan lebih memberikan daya dukung. Saya kira okay. Demikian, terima kasih Pak Irfan dan mudah-mudahan ke depan tetap semangat. Satu hal Pak Martin, dulu waktu saya memberikan daya dukungan terhadap PNM 7,5 triliun, ada orang yang mengatakan, wah oh, ini dicurigai ini. Pasti ada sesuatu dengan lesor. Tapi alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita ke kanan.